Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un masuk dalam daftar yang dianggap sebagai musuh negara Ukraina. Karenanya, nyawa diktator Pyongyang pun dihalalkan untuk dihilangkan karena dianggap akan mengganggu pemerintahan Volodymyr Zelensky. Situs web Mirror Forex yang diyakini Rusia terkait dengan pemerintah Ukraina, menambahkan Kim Jong-un dalam daftar yang dianggap sebagai musuh negara. Pemimpin Korea Utara itu ditambahkan ke situs web tersebut awal bulan ini dengan nama Kim Chen-yen. Satu-satunya sumber yang dikutip oleh Mirror Forex adalah laporan CNN dari November 2022 yang menampilkan klaim Gedung Putih bahwa Korea Utara diam-diam memasok peluru artileri ke Rusia. Pyongyang dan Moskow keduanya membantah tuduhan tersebut. Mirror Forex menerbitkan data pribadi individu yang dianggap bermusuhan oleh moderator anonim terhadap Ukraina.